Bentar. Muslimin sama korban kenal sudah berapa lama? Empat bulan. Terus sebulan yang lalu itu kan kami dengar laporan air keras. Setelah lihat polisi kesana, perasaan bapak ngapain? Kaget pak. Nyerap itu kenapa? Emosi atau gimana? Spontan aja gak tau gitu. Spontan langsung nanti cerah materi. Itu kan dibuntutin. Buntutinnya pakai motor berapa lama? 15, setengah jam, 1 jam. Habis pak, ribut itu pak. Ribut? Iya, ribut tektok soal apa, uang. Iya. Saya diminta uang waktu itu 5 juta kan, terus saya kasih 3 juta, dia nggak mau. Berarti ada hubungan ya, pertemanan lah ya, dengan yang bersangkutan ya. Terus sampai menyiapin air keras itu kapan belinya, di mana belinya? Itu ada di situ pak, di daerah Pacinan. Iya. Kontak itu kan untuk tambah apa, isi air aki ya pak. Jadi air kerasnya untuk isi air aki ya. Terus waktu beberapa hari yang lalu korban setelah 1 bulan dirawat itu meninggal, jenengan tahu terus gimana perasaannya? Sebenarnya mau besok itu pak, membentuk berhubungan dengan keadaan apa covid katanya nggak bisa membentuk, jadi saya nunggu dia pulang sampai saya amankan. Ada yang tahu kalau Pak Muslimin yang nyiram air keras? Nggak tahu pak. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada. Yang saya mau rekan-rekan dari media baik cetak, offline maupun media elektronik yang ada pada kesempatan sore hari ini. Jadi pada sore hari ini kami dari Jajaran Polres Malang melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh jajaran Satreskrim kira-kira beberapa hari yang lalu. Itu merupakan kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan juga penganiayaan yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pelaku. Untuk kronologis kejadiannya, ini kejadian ini sudah cukup lama, itu di tanggal 23 Desember 2020 yang lalu. Jadi pada saat itu si tersangka menguntit atau mengikuti korban sama-sama menggunakan sepeda motor dari daerah di sekitar daerah Tanjungan. Kemudian setelah masuk di wilayah Dusun Tugul di desa Bogosari di Kecamatan Tanjungan, si tersangka ini kemudian mendahului korban. Kemudian setelah mendahului, langsung mencegat di depan korban dan langsung akhirnya menyiramkan bahan kimia berupa air keras yang langsung mengenai muka dan bagian tubuh korban. Kemudian setelah itu, akibat dari perbuatan si tersangka ini, tes si korban harus dibawa ke rumah sakit dan harus menjalani proses perawatan di rumah sakit RSSA Saiful Anwar di Kota Malang. Kemudian juga untuk si tersangka pada saat itu juga langsung melarikan diri
dan tidak pernah ada otak ataupun berusaha untuk menjenguk ke si korban. Kemudian akhirnya korban ini menjalani proses perawatan dan proses pengobatan sekitar 1 bulan lebih, sampai akhirnya pada tanggal 28 Januari 2021 si korban ini dinyatakan meninggal dunia. Nah, karena adanya korban yang dinyatakan meninggal dunia ini mendapatkan perhatian yang lebih dari kami, dari jajaran Polres Malang, dan akhirnya dari Satreskrim bisa melakukan upaya-upaya penyelidikan, upaya untuk mengetahui siapa yang telah melakukan perbuatan ini. Akhirnya setelah melalui dari hasil pemeriksaan CCTV, kemudian juga dari kesesuaian antara gambar di CCTV dengan sosok yang dekat dengan si korban, jadi memang korban dan tersangka ini merupakan teman dekat yang cukup dekat. Tapi memang karena setelah ada yang cocok mulut, karena si korban ini minta uang yang diserahkan 3 juta rupiah, sehingga akhirnya korban tidak terima dan akhirnya kabur melarikan diri dan akhirnya dikejar oleh si pelaku. Kemudian setelah kita laksanakan upaya penyelidikan lebih lanjut, kita temukan barang bukti di tempat kejadian perkara, itu berupa sandal yang itu cocok dengan sandal yang dimiliki oleh pelaku. Kemudian juga dengan sesuai yang sampaikan tadi, ada gambar CCTV yang sesuai antara perawakan si pelaku dengan gambar di CCTV tersebut. Akhirnya dari jajaran Satreskrim bisa mengamankan pelaku di daerah Tumpang pada pagi hari sekitar pada tanggal 31 Januari 2021. Hingga akhirnya sampai saat ini oleh si tersangka ini kita lakukan proses penahanan dan telah kita lakukan proses penyidikan lebih lanjut.